Tidak sampai seminit pelanggan itu keluar, tiba-tiba siling kedai runtuh menghempap barangan jualan. Mujur saya dapat mengelak dan berlari keluar menyelamatkan diri. Itu kata pekerja Bazar Kraftangan Mustafa Simon F. Tesira, alias Seman, 45 tahun. Mustafa menceritakan detik cemas siling kedainya di pusat beli belah Dataran Pahlawan di Melaka runtuh jam 10.08 minit malam Ahad. Kejadian dipercayai berpunca daripada kebocoran saluran paip pembentung di kawasan Bazar Kraftangan di bawah tanah pusat beli belah yang menempatkan 70 kedai kraftangan. Menurutnya, sebelum kejadian, dia sedang melayan pelanggan terakhir itu yang datang bersama dua anak termasuk bayi untuk membeli barangan. Baik, saya dapat lagi. Tapi saya ada yang customer. Oh, ada customer lagi? Ada customer. Dia nak beli barang. Anak dia nak ni. Anak dia keluar tu. Saya tengok. Ngam-ngam dia keluar? Ngam-ngam dia. Jatuh. Oh, maksud customer baru keluar daripada sini? Baru keluar. Baru keluar sini. Berapa saat dia baru keluar, bang? Dia tak kena pasang, dia pun beli, dia pun keluar. Dia pun nak angkat dia pun, bila tu dalam ni. Dia jatuh, terus saya dengar, terus saya keluar. So, mula-mula jatuh bagian sini lah? Sini, jatuh sekali. Peniaga Abdul Halim Embi, 55 tahun, melahirkan rasa kesal kerana masalah saluran pembentungan bocor itu sudah banyak kali diadukan sebelum ini. Namun mendakwa tidak diendahkan pihak pengurusan pusat beli belah. Katanya peniaga di situ berasa seolah-olah mereka dianaktirikan sedangkan bayaran sewa sentiasa dibayar. Sebelum 10 tahun sebelum tu biasa, ya, tak ada masalah. Bila dia dah buat parking ke atas, lepas tu gegaran, lepas tu dia leaking air-air semua jatuh. Itu yang air dia jatuh dekat dia punya shilling. Jadi benda tu berat, lama-lama gegaran ke atas, itu yang dia jatuh ke bawah. Masalahnya. Bukan sebab gantung-gantung. Kita apply untuk nak bikin balik dah lama lah. Tapi dia tak buat sampai sekarang. Isterinya, Harlika Rasmijan, 49 tahun pula mendakwa sudah banyak kontraktor meninjau kerosakan berlaku dan membuat pengukuran. Namun sehingga kini kerja pembaikan masih tertangguh. Tanah pun bocor, sini bocor. Yang itu yang baik bocor itu pun dia tampal dengan kanvas saja. Dia kata nak buat dia dah ukur dah. Banyak kontraktor dah ukur dah. Dah bagi quotation. Tapi macam mana dia holdkan ni je. Lepas tu dah jadi macam ni baru dia nak, tak tahu nak cakap macam mana lagi.